Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Beautiful Nara. Siakan beraya dengan mentua di rumah Datu Yusof Aslam, kata Putri Sarah Aliana. Terdahulu, Putri Sarah Aliana didakwa dia akan beraya bersama anak-anak di luar negara sehingga menimbulkan kesedihan di dalam hati ibu mentua Datin Fatima di IG. Tampil menafikan dakwaan tersebut, Putri Sarah memaklumkan bahwa dia dan dua orang anaknya, Saikul dan Sumaya, akan menyambut Aidil Fitri di rumah mentuanya di Taman Melawati, Hulu Klang. Pelakon itu turut membenarkan suami Syamsul Yusof untuk melawat anak-anak mereka di hari Lebaran nanti. Aidil Fitri tahun ini seperti biasa, kalau dia nak berjumpa anak-anak, boleh saja silalah datang ke rumah di Taman Melawati, rumah Datu Yusof Aslam. Saya akan beraya di sana nanti dan pergi bercuti bersama. Sementara itu, dia yang ditemui media baru-baru ini berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang dibuat terhadap Syamsul adalah munasabah dan tidak keterangan.